Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Heri Santoso TV Channel. Bagaimana cara membuat biang ecofit ya. Nah, ini saya sudah siapkan air kelapa sebanyak 1 liter. Ya. Langsung aja kita masukkan ke sini. Air kelapanya. Pastinya cari ini air kelapa. Ya, air kelapa ini lebih baru. Air kelapanya segar karena baru motong, baru ambil dari pohon. Kita tuang. Ditulis ya, dan atau dipisah pasti ditaruh di mana yang aman. Sebenarnya juga nggak apa-apa, nanti dikirain jamu. Persis jamu. Kayak kuning rasem ya. Larutannya coklat seperti ini. Ya, setelah itu kita tutup, kita kocok agar larut. Ya, kayak kuning rasem. Larutan ini didiamkan butuh waktu 15 menit baru bisa dipakai. Tapi lebih baik lagi. Ya, besok sehari atau 2 hari, 3 hari baru kita pakai karena hasilnya. Ya, cekokin langsung ya. Ini adalah biang ecofit yang sudah dilarutkan. Satu ini. Itu yang ini 15, yang ini 13. Yang ini dikasih 50 cc juga, yang itu juga 15 juga dikasih 50 cc.